Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat selalu. Pada video berikut ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara mengobati bisul atau bara api. Banyak orang yang kebingungan dalam mengobati bisul dan bara api. Berikut tips untuk mengobati bisul dan bara api. Pertama-tama adalah kita cari dulu bahannya, daun ubi rambat atau ubi jalar sebanyak 1 genggam. Kedua, daun randu atau daun kapok sebanyak 10 lembar. Adapun cara untuk membuat ramuannya ialah, pertama-tama kita tumbuk dahulu daun ubi rambat atau ubi jalar beserta dengan daun kapok atau daun randu sampai halus. Sewaktu menumbuk, gunakan air hanya 3 sendok makan. Setelah ditumbuk halus, tempel atau taruh di tempat bisul atau bara api tersebut tertutup semuanya. Setelah itu tutup dengan kain kasa 1 balutan. Biarkan bisul dan bara api tadi sampai mengeluarkan nanah atau matanya keluar sendiri. Jangan dipijit-pijit yang mengakibatkan bisa infeksi. Mudah-mudahan dengan tips kesehatan ini, dengan obat ramuan ini, penderita penyakit bisul atau bara api cepat sembuh dan tidak mengalami sakit yang terlalu lama. Demikianlah tips-tips kesehatan dari saya. Semoga menjadi manfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe, hidupkan notifikasinya agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share. Terima kasih.